Halo Sob, selamat hari ini Ini ada Roof tent, ini keren ya ini. ini dari Wild Forest, roof tentnya Jadi, modelnya pop up Tapi, bukanya ke depan Dan kita bisa masuk dari Belakang, dari samping kanan kiri, dan ini Atasnya hard case, jadi tutupnya Hard case, dia langsung begitu ditutup Udah, langsung jadi eh, Apa namanya Kotak langsung, dan tinggal diikat Tinggal di kancing dan ini dari aluminium semua casingnya. Nih. Nah ini praktis banget. Dia ada shock hidroliknya. Jadi begitu dibuka tinggal diangkat. Angkat sendiri maksudnya. Naik sendiri dia. Dan ini ada buat terasnya. Ini ada dua besinya buat terasnya. Tangganya juga tinggal nanti masukin ke dalam. Kalau udah diberesin. Ininya dilepas dulu. Duanya dilepas. Baru tangganya kita masukin. Atasnya kita tarik. Kita coba ke atas. Boy, oh ya, pas. Ah. Ini. Ini Coba kita naik. ini. Wah, oh, Mana, mana Oh, ini dia. Ah. Wah, dua lapisnya keren Berarti ini lapisan, oh, ini box screen Ini anti kasanya nyamuk ini Ini nyamuknya Ini baru tutupnya Wah, lega juga ini bisa berdua ini Ukuran badan kayak gua bisa berdua lah Jadi ventilasinya keren banget ya Bisa kanan kiri sama belakang Udah pasti nggak bocor nih, karena atapnya hardcase. Ya atapnya hardcase. Kasurnya empuk, ada kasurnya empuk. Dan ini anti air nih. Jadi kalau basah-basah tetap masih bisa tinggal di lap aja, kasurnya empuk. Kasurnya sekitar 5 cm lebih nih. Wah, ya, kita coba dulu. Nah. Woy. Wah, di atas ada ventilasi juga nih. Ini ini ventilasi juga nih. Nah, ini. Ini ada ventilasi juga dia. Jadi di atas ini ada ventilasi, hmm. jadi anginnya asik banget ini, nggak panas. Dia nggak panas. Terus ini buat cantelan-cantelannya. Kalau mau naro-naro sesuatu nih, center, lampu bisa di atas. Jadi samping. Headroomnya, headroomnya ini buat gue yang 168 nih, semampai, semeter nggak sampai ini. Headroomnya masih jauh. Kalau kita duduk di sini ya buat berdua masih jauh nih headroom gue. Kalau yang tingginya 170an lebih juga masih masih oke. Okay. Karena kita buat biasanya ngobrol-ngobrol di teras di sini, santai lihat pemandangan. Headroomnya oke. Okay. Jadi tidurnya kakinya ke dalam, kakinya ke sana, kepalanya di sini ya, kepalanya di sini. Ini supaya kepalanya nggak begitu bangun, nggak mentok nih, hardcase nya Jadi kepalanya kita di sini aja, kita di sini aja. deh. Ini kita paling enak. Nah, ini posisi yang paling enak kalau di roof tentnya seperti ini, bisa berdua. Kalau sama anak kecil ya mungkin orang tuanya agak lebih kecil daripada gue ya. Bisa bisa bertiga tapi ini oke okay banget dan gak panas karena ada ada lapisan dalamnya lagi dari atasnya ini ada kayak macam bahan ini fabric itu untuk melapisi panas yang dari atap aluminiumnya kalau mau ditambahin lapisan lagi tinggal lapisin lagi peredam panas di di balik uh, atapnya ini masih bisa jadi masih bisa dimodifikasi lah tergantung kebutuhan Anda seperti apa Mau di daerah dingin banget atau di daerah panas banget. Di harga sekitar 40 jutaan. Di luar eh, apa namanya roof rack-nya. Jadi kalau sudah punya roof rack, tinggal kita pasangin aja. Dan ini praktis. Hard case. Jadi ini tutupnya keras ya. Jadi bukan soft case. Atasnya bisa taruh barang lagi kalau ada yang mau taruh barang lagi ya. Jadi bisa dibuka. Oh ada crossbar bisa ditambahin crossbar ya. Nah bisa ditambahin crossbar lagi di atasnya karena ada ada roof railnya, ada railnya. Jadi tinggal kita pasang crossbar lagi, mau ditaruh barang apa aja tinggal ngikat di situ. Praktis kan? Jadi bisa double. Bawa roof tent, bawa roof rack. Jadi satu. Ini keren banget nih dari Wild Forest. Ini bahannya tebel, udah pasti anti air dan sepertinya di tempat yang dingin banget kayak di Bromo atau di Dieng, kalau kita tutup rapet, nah, sepertinya masih bisa hangat nih, karena bahannya tebel nih, bahannya tebel banget dan di sini, di sini, sisi dalam sini ada kantong-kantongnya nih, nih, ah ini ada kantong-kantongnya nih, tuh ada kantong-kantongnya, ini bahannya keren banget, ini di setiap jahitannya ada lapisannya, di sini ini ada lapisan anti bocor. Nah keren banget ya. Keren, keren, keren. Jadi, tinggal kontak aja di Instagramnya tas 4x4. Di sini atau di sini atau cari aja di Instagram. Tas 4x4 ada di Medan dan ada di Jakarta. Ada di Pekanbaru juga. Silahkan cari yang terdekat dengan Anda atau hubungi salah satu di mana bisa beli ini. Ini praktis tadi ya bisa jadi roof rack sekaligus bisa jadi roof tent bisa bawa barang bisa bawa tenda sekaligus biasanya kan roof tent nggak bisa ditaruh barang di atasnya tapi kalau ini bisa ditaruh barang di atasnya dan bisa dikasih crossbar lagi untuk naruh keranjang lagi atau mau taruh solar panel juga bisa di atas atau barang-barang yang lain juga bisa apapun bisa ditaruh karena dia hard case dan ini aluminium bisa bisa, kalau nggak salah, bisa 100-200 kilo di atasnya atapnya ini kalau buat barangnya. Tapi maksimum segitu aja lah, jangan lebih. Karena berat di atas nanti mempengaruhi kestabilan ke mobil. Itu aja udah cukup. Ini praktis banget. Oke, sementara itu dulu. Selamat hari ini.